Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berbahagia Tan Sri Dr. Khair bin Muhammad Yusof, iaitu pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, Cik Hajah Zanariah binti Haji Ahmad, pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional, yang dihormati Tuan Haji Sanusi bin Haji Ahmad, iaitu pengarah Kolej Vokasional Sultan Ahmad Shah, yang berusaha Dr. Haji Muhammad Zahari bin Ismail, iaitu pengarah Politeknik Premier Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam, ketua pengarah, pengarah-pengarah, pengetua-pengetua, tuan-tuan dan puan-puan, dan semua institusi pendidikan dan institusi TVET yang mengambil bahagian dalam webinar ini, dan juga tidak lupakan kepada pelajar-pelajar sekalian. Saya merasa amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana diberi peluang dan ruang untuk berkongsi di dalam webinar diskusi TVET kebangsaan mengenai kepimpinan cemerlang TVET. Bagi pendapat saya, untuk mencapai ataupun menggapai kepimpinan cemerlang TVET, beberapa perkara harus difokuskan. Antaranya adalah menerapkan nilai adab dan juga akhlak secara menyeluruh ke atas warga organisasi sesebuah institusi, iaitu semua staf dan pelajar perlu diterapkan dengan adab dan akhlak yang mulia di dalam sesuatu institusi. Contoh yang mudah adalah apabila pelajar akan memasuki di dalam industri, di mana penilaian yang utamanya adalah adab, akhlak dan komunikasi sebanyak 70%, dan 30% adalah ilmu yang dimiliki oleh pelajar berkenaan. Jadi betapa pentingnya adab dan akhlak dan juga untuk sesuatu industri berkenaan. Yang kedua, mewujudkan model, iaitu business model institusi sebagai rujukan dan hala tuju suatu institusi berkenaan, di mana di dalamnya perlu melibatkan stakeholder, komuniti, industri yang mencapai graduan yang betul-betul kompeten. Jadi hala tuju berkenaan adalah amat penting, iaitu bagi semua sebuah institusi. Yang ketiga adalah penglibatan pelajar. Pelajar dapat menyuarakan hasrat dan keterlibatan di dalam sesuatu aktiviti, di mana peningkatan sisi berkenaan seperti menghadiri mesyuarat pengurusan, perjumpaan bulanan, menjadi perantaraan di antara institusi dan juga komuniti, ada ruang di dalam membuat keputusan si peringkat tertinggi dan peringkat keseluruhan institusi berkenaan. Jadi di dalam sesuatu institusi, kita ada jawatankuasa perwakilan pelajar, di mana peranannya adalah untuk menjadi penghubung di antara pelajar dan pihak pengurusan. Kepimpinan berkenaan dapat merealisasikan impian kerajaan bagi melahirkan modal insan yang mampu memberi impak yang besar kepada negara. Dan selepas pelajar, kita melihat juga dari skop kecemerlangan pensyarah, di mana kecemerlangan pensyarah menghasilkan graduan TVET yang cemerlang. Tenaga pengajar harus memastikan mereka sentiasa melengkapkan diri dengan kemahiran indragogi yang berkesan, perkembangan teknologi terkini, dan sentiasa peka terhadap kehendak pihak industri yang menghasilkan TVET yang cemerlang. Maka tercapailah hasrat kerajaan. Jadi, para pensyarah juga diberi peluang juga untuk menyertai latihan sangkutan industri supaya mereka mendapat pendedahan berkenaan teknologi terkini dan perkembangan semasa dalam sektor pekerjaan selepas mereka tamat pelajaran. Bagi memastikan graduan TVET yang cemerlang, para pensyarah dan pelajar wajib menyertai pertandingan inovasi ke arah kecemerlangan pendidikan membabitkan empat kategori, iaitu teknologi kejuruteraan, teknologi maklumat, sains sosial serta pembelajaran dan juga pengajaran. Dan yang terakhir sekali adalah pelaksanaan industrial on campus, di mana dilaksanakan di semua politeknik dan juga college community, di mana keterlibatan secara sepenuhnya pensyarah dan juga pelajar di industri. Contohnya, industri sanggup berkongsi fasiliti untuk pensyarah dan juga pelajar menjalani aktiviti di industri berkenaan. Maka impaknya sangatlah besar kepada para pelajar berkenaan. Jadi, dengan kerjasama pihak industri dan institusi pendidikan teknikal dan latihan vokasional, iaitu TVET, yang kukuh jadi amat signifikan
bagi memastikan padanan antara penawaran dan permintaan bagi membantu Institusi Tibet tempatan menyediakan kursus berteras industri berteknologi tinggi berdasarkan kehendak institusi. Jadi pihak kami iaitu Kolej Komuniti Sungai Petani telah melaksanakan IOC iaitu Industrial On Campus di The Jerai Hotel Sungai Petani. Jadi saranan dan harapan saya, setiap institusi pendidikan dan latihan Tibet perlu bekerjasama untuk memperkenalkan teknologi baharu yang boleh menafaatkan industri. Usaha ini secara tidak langsung dapat meningkatkan permintaan industri terhadap graduan Tibet. Selain sejajarkan hala tuju institusi Tibet dengan keperluan industri, terutamanya dalam menuju revolusi industri 4.0. Bagi lepasan SPM, jangan takut dan untuk memilih program berkaitan dengan kemahiran sekiranya berpeluang melanjut pengajian kelab. Tidak kisahlah sama ada lepasan akademik maupun lulusan kemahiran, kedua-dua pun menjanjikan peluang kerja yang amat tinggi kepada para pelajar sekalian. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana diberi ruang dan peluang untuk menyatakan hasrat saya ke arah mencapai ataupun menggapai kepimpinan cemerlang Tibet. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.